sini saya dulu, Pak, sini ya. Jangan di sini. 100 personil diturunkan untuk memaksimalkan pengamanan dan memberikan rasa nyaman kepada umat Nasrani yang sedang melaksanakan ibadah Natal tahun baru. Ini berapa hari disiagakan dari Bapak Presiden? Surat perintahnya mulai berlaku dari tanggal 24 Desember sampai tanggal 2 Januari 2022. Selain dari pihak kepolisian, ada lagi pihak lain yang ikut terlibat dalam pengamanan ini, Bu? Selain pihak kepolisian, kami juga menggandeng dari Satpol PP, Dishub, Senkomitra Polri, dan Kodim. Oh iya, siap. Masih, Bu. Selamat sore menjelang malam Tribuners, hari ini saya mengabarkan kondisi di gereja jelang misa Natal. Ini dari kepolisian bersama TNI dan pemerintah provinsi sudah melakukan pemantauan di gereja ini. Ada beberapa titik yang dipantau. Yang misa Natal. Thank you.
Bos, ayo siap. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!